menindaklanjuti hasil temuan KPK RI beberapa waktu lalu di Kota Jambi yang salah satunya mengenai reklame. Pemerintah Kota Jambi bersama aparat penegak hukum langsung membongkar bangunan reklame tersebut nih. Aduh, apa dengan bangunannya nih? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Pemerintah Kota Jambi menindaklanjuti terkait temuan KPK RI beberapa waktu lalu, yang salah satunya terkait bangunan reklame. Pemerintah Kota Jambi langsung melakukan eksekusi terhadap bangunan reklame yang melanggar aturan tersebut, salah satunya di depan Mall Transmart dan di Jalan Hayam Wuruk. Sekda Kota Jambi Aridwan menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi telah menyurati pemilik bangunan reklame tersebut dan para pemilik bersedia melakukan pembongkaran bangunan reklame ini. Kita sudah melakukan action dan tindakan tahap awal. Kita sudah memanggil pihak pengusaha yang bisa bergerak di bidang aplikasi, ada 13 Bandung dan 8 yang memiliki 8 pengusaha pemilik. Keinginan kita yang seperti ini, dengan sudah kita menyurati, mereka menyadari untuk membongkar sendiri, tidak perlu kita paksa, ya kan? Ya, tapi mereka juga banyak juga memberi kontribusi terhadap pemerintah daerah, baik pajak. Tapi kadang-kadang ada aspek tata ruang, estetika yang perlu kita benahi untuk kedepannya. Sementara itu, Kasat Satpol PP Kota Jambi Mustari menyampaikan bahwa ada 13 titik bangunan reklame yang akan dilakukan pembongkaran. Dan sesuai aturan pemerintah, bahwa bangunan reklame berupa bandol sudah tidak diperbolehkan lagi untuk diletakkan di tengah-tengah kota. Pemerintah 24 tahun 2016 reklame memang dan hasil dari juga KPK menyarankan ada beberapa kami di BPR, beberapa bangunan reklame seperti bandol tidak diperbolehkan lagi. Itu yang pertama. Sandi, JEK TV, melaporkan.